Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Budi Sen. Kali ini saya mau share Hino container ya, yang sasisnya itu short ya. Short itu artinya pendek guys, bukan yang konten apa tronton container lagi. Tronton yang long sasis ya. Dan base headnya ini dari HSD, sasis ini dari HSD. Terus topi ini nih dari situsnya 3dfree.com ya, sama boxnya juga guys. Dan bumpernya ini dari Bonfire VNG. Saya jelasin dulu kreditnya ya biar nggak salah paham guys. Dan strobo depan ini biasa ya dari Budi Sen. Ntar mungkin kita bikin varian strobo baru ya biar nggak bosan ya. Soalnya kan strobo ini dipakai di counter ayam dan Hino juga guys. Terus kita ke bagian samping. Nah, dan di bagian samping ini boxnya itu udah di custom livery juga ya. Dan udah full pengaman tertutup dan lampu Fortuner juga guys belakangnya. Ada yang bilang, bang, sasisnya kependekan katanya, kurang panjang buat tronton. Iya sih, ntar kita update panjangin juga ya. Ini varian yang short ya, yang pendek. Dan wheel loopnya ini biasa ya, bisa di custom delivery ya, bisa gonta-ganti wheel loop juga. Ntar kita tambah varian wheel loop ya. Wheel loop ini baru ada cuma 3. Kalian bisa hapus juga wheel loopnya, jadi kelihatan dalamnya aja peleknya. Di bagian pengaman yang sebelah kiri ini ada Jetruck box ya wes, pilot tanpa pramugari wes. Dan di boxnya ini ada Vector Joker ya, Vector Joker. Terus bacaan ada kreasi mode busit yang beda dari yang lain wes, Budesen Logistik. Nah, dan di bagian box belakangnya ini udah bisa di custom juga ya. Udah bisa pakai tempo, bisa apa? Pakai vector juga nih kayak gini. Mantap banget. Vector Joker. Dan di bawah sini juga udah ada apa? Plat nomor ya, bisa ditambahin plat nomor. Dan lampu Fortuner-nya ini masih punya HSD ya. Soalnya belum ada apa lampu Fortuner free yang baru lagi sih, baru ini doang guys. Harap dimaklumi ya. Dan untuk di sebelah kanan ini warnanya ini agak apa ya? Kayak warna hijau army gitu ya, hijau army yang terang. Dan ada Vector Joker juga di sini. Terus ada tulisan truck box wes, nothing for dice. Dan di pengamannya ini ada Budesen Logistik, kreasi mode busit yang beda dari yang lain wes. Dan di sini ada kata-kata juga ya, kalian baca aja ya. Aku di sini nunggu kamu wes, kamu di sana nungguin dia. Yo wes, balik kanan bubar jalan. Langsung kita cobain anim-animnya ya. Soalnya di sini animnya itu ada yang spesial, guys. Yang spesial pokoknya. Nih, untuk pintu masih sama ya untuk ngebuka pintu nih. Buat anim pintu masih sama untuk ngebuka pintu. Dan buat anim nomor 1 nih. Tenggeng. Wow. Anim nomor 1 itu buat ngeganti baknya ya. Ngeganti boknya, guys. Boknya ini jadi pakai bak plate ya, bak plate ini nih. Yang bisa ngangkut Isuzu. Ini ya Isuzu It's Automers tuh. Tapi varian sasis doang ya. Dia pakai sasis sama head doang nih.
dan muatannya ini gak bisa diturunin ya, gak kayak kanter towing ya. Dan ngomong-ngomong kanter towing itu akan di-share di apa, di mana yang capek duluan ya, misalnya dari 10.000 subscriber kalau kecapek duluan saya rilis, ataupun 1.000 follower Instagram kalau nyampe langsung saya rilis ya, saya janji itu pasti. Soalnya towing kanter kemarin itu ribet guys, sumpah dah itu ribet banget daripada apa ngedit-ngedit yang Hino ini nih, sumpah itu ribet banget guys. Makanya ya saya bikinin syarat aja ya buat kanter towing kemarin itu, ya syaratnya itu dimana yang ngecapek duluan ya, antara 10.000 subscriber atau 1.000 follower ya. Makanya kalau pengen cepet ayo follow dan subscribe guys. Oke lah, langsung kita lanjut ke anime nomor 2 ya. Anime nomor 2 itu buat nurunin suspensi. Nah, dan anime nomor 3 itu buat nonaktifin wiper ya nih. Kalau kita pasang anime nomor 3 itu wipernya ke bawah yang hilang ya, biar enggak ganggu pas ngalir strobo. Oke, langsung kita cobain suspensinya ya. Dan di atas ini ada lampu rotary juga ya tuh, lampu yang warna kuning guys, yang kayak lampu bahaya gitu. Langsung kita cobain suspensinya guys. Dan ngomong-ngomong pas tarikan awal berat ya, tapi pas tarikan awal doang guys. Kalau udah tarikan agak tinggi dia itu kenceng banget. Boleh kalian coba tuh. Dan mod ini enak sih buat oleng. Nih pas awal emang berat, tapi kalau udah agak kenceng dikit kenceng banget nih mod. Dan buat kamera interior menurut saya ini paling enak sih segini. Gak tahu menurut kalian ya apa ada yang kurang segini, tapi menurut saya ini enak banget guys. Alah nabrak dong. Oke guys, mungkin sekian aja ya untuk share mod busit kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bagi yang mau review modnya, arahin ya linknya ke video ini, oke? Hargailah outdoornya guys. Dan terutama passwordnya ya, passwordnya jangan ditaruh di video kalian guys. Ya usahain sih, biar dia kesini kan cari password juga. Kalau passwordnya ada di kalian, sama aja dong, dia ngincar link downloadnya doang, Pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.